Nenek viral nih guys, cerita haru tentang seorang nenek super lansia umur 103 tahun yang nekat berangkat haji. Kamu kalah nekat sama nenek Maimunah ini, gimana enggak coba? Walau bukan orang kaya dan sudah renta, nenek Maimunah nekat lunasin ongkos haji 49 juta pakai jual rumah dong. Nekat gila kan? Yang lebih nekat lagi, nenek Maimunah berangkat haji sendiri dong tanpa ada keluarga yang nemenin. Tidak ada kata terlambat di kampus nenek asal Sumatera Selatan ini. Meski sudah jompo, dia nekat daftar haji tahun 2018 di usia 98 tahun dan harus antri dong 48 tahun untuk bisa berangkat haji, tapi Allah suka dengan kenekatan nenek Maimunah dan mengundangnya ke Baitullah 40 tahun lebih awal dari rencana manusia. Meski sudah berusia 1 abad lebih, namun nenek ini masih terlihat sehat dan bugar. Semua pekerjaan rumah masih dilakukannya sendiri, mulai dari mencuci pakaian, makan, minum, dan berjalan pun masih cantik guys. Pendengaran nenek kelahiran 1920 ini memang sudah berkurang, tapi justru dengan itu Allah memberikannya keistimewaan karena selama di tanah suci nanti, nenek Maimunah akan mendapat pendampingan haji. Jadi hajinya nggak sendiri lagi. Dan itulah cerita kenekatan seorang nenek Maimunah yang memberikan harta, jiwa, dan raganya untuk bisa ke tanah suci. Jadi apa yang udah kamu korbankan untuk berangkat haji guys? Yuk haji tahun ini, sampai jumpa di depan Ka'bah.